Oke, kita bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Bondem Karepet-Pet Official. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini aku ingin berbagi ilmu cara menajamkan pedang yang sesudah diasah berulang kali. Tapi ini pedang baru, ini pedang baru, sudah saya asah 3 kali, tapi ini sudah ada hasilnya. Ini sudah tahap 5 ini. Kalau belum jelas lagi, ada video saya yang sebelumnya di konten saya. Ini sudah matang ini. Dan tidak lupa juga pedangnya sama kan, ini apa? Ini bacul ini. Mereknya Buaya ini. Dari Kalimantan. Cetakan dari England ya. Dari England. Buaya ini. Tidak lupa juga alatnya, jangan lupa ya, ada pengasah, terus menindi, dan ini juga jangan lupa pedangnya sama air ini untuk bilasnya. Oke, caranya mengasah itu kan sudah tahu ya sebelumnya, satu arah. Kalau yang baru beli kan, baru beli atau besinya masih mentah, belum ada ininya, tajam-tajamnya ini. Pakai yang lebih kasar ini buat membuat jalannya. Setelah itu yang halus ini untuk lebih menajamkannya lagi. Oke, teman-teman sudah paham tentunya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan sebagai apa, motivasi ataupun berbagi ilmu. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.